Kalau sampean nggak percaya tuh sampingnya satu, punggungnya satu, nah ini samping kanannya satu, itu sembilang itu punya duri 3 biji, durinya cukup beracun. Bos, bosku, saya ini mau terjun di sungai yang belum saya atau belum pernah saya keburin alias terjunin. Mudah-mudahan saya dapatin leng-leng atau lubang-lubang sembilang tersebut. Biasanya kalau terbis di sini banyak penghuni ikan-ikan sembilang. Ini Jun, buat menghibur bosku semuanya yang selalu setia menonton videonya Mas Jun. Ibarat kembang tukulening waton, beli tambah mekar malah akhirnya layu. Arep ngulati. Ngulati siapa Jun? Ngulati ning endi? Kaning kana Jun watunane. Sebab kian mung tinggal frustasi. Aja frustasi Jun, pirang-pirang wong wadon. Aduh, saya mau berpus pilih. Oh angin. Amin. Tulung tidok kena. Tenang Jun, otak tidok akan Jun. Kekasih ning endi anane. Kekasih lagi tandur Jun, nih sabar. Sun rindu. Tenang. Wis pengen ketemu. Tenang kok Jun, mau ketemu. Sun ora bakal bosen kononggoni. Cak dong, cak dong. Gendung. Wassalam. Acak ya. Aduh, kayak. Nah ini Mas Junnya sudah mulai ganti kostum. Ini mau turun Mas Jun? Turun lah. Ya udah. Hati-hati Mas Jun. Ya. Mudah-mudahan Mas Jun hari ini bisa memperoleh ikan sembilang. Mudah-mudahan Mas Jun bisa memperoleh ikan sembilang. Masuk. Kebetulan surutnya lagi deras ini. Air surutnya itu lagi deras. Itu Mas Junnya. Udah siap-siap. Nah itu bos katanya ana aja, ana lubang ikan sembilang. Ana Jun? Ana tapi lang jero. Lang ana tapi jero aja bos. Ya jero enggak bisa kena wak sembilangnya. Nah itu Mas Junnya bos masih mengeduk leng alias menggali lubang ikan sembilang. Soalnya lubangnya katanya dalam. Nah itu lubangnya lagi digali. Biar ikan sembilangnya bisa ditangkap bos. Kalau nggak digali tanahnya terlebih dahulu, Mas Jun nggak bisa menembus sampai ke dalam. Makanya itu lagi digali terlebih dahulu lubang ikan sembilangnya tuh. Itu tanahnya lagi dibuangin. Ada Jun? Coba Jun kayak apa Jun? Ada aja bos. Wah, tuh dapat bos. Wah, itu apa lanang Jun? Lanang, awas Jun kena patil. Tuh dapat bos besar. Tuh lagi dipatahin patilnya satu, udah putus satu tuh. Durinya, duri patil ikan sembilangnya tuh. Nah, satu lagi. Nah, dua udah putus. Satunya mana? Tuh, tiga itu kan tahu sendiri bos,
Sudah 3 duri ikan sembilang sudah dipatahin. Itu asli ikan sembilang, bukan ikan lele. Ikan lele lain. Ikan lele itu punya duri 2. Nah itu bos, dapat ikan sembilangnya tuh, besar cunya. Lah masukkan John, lumayan alhamdulillah bisa memperoleh ikan sembilang, walaupun baru 1 ekor ikan sembilang yang bisa ditangkap. Mudah-mudahan nanti bisa memperoleh ikan sembilang lagi bos. Asun melayu. Anak maning je bos, leng lubang ikan sembilang. Turun tentu. Ini cek banget di cross check. Naura. Mudah-mudahan ada lah. Lep. Nah itu masunya tuh lagi selam. Anak Jun. Silik. Silik ya lumayan cek dikopyok Jun. Anak mana yang beli Jun? Bukan yang mana bro. Tuh dapat lagi bos. Lagi dipatahin durinya, ini mendur John ya. Koton 1 2 ya, 3 itu udah dipatahin ketiga durinya bos. Untuk dicekel John kayak ngapa. Lumayan cilik. Cilik. Berarti uli lore Jun ya. Dapat 2 bos. Yang pertama itu besar, itu yang kedua itu kecil. Tapi ya lumayan lah. Bisa untuk dijual. Aronem bangge hari luru iwakiku kambiran iwake anu ka. Tutut nurut katanya anak bos itu, maksudnya lagi ambil napas lalu mau nyelam lagi. Cilik. Cilik ya iwak lah, payura burung. Dikopyok, kopyok. Cilik maning je bos. Lagi metune cilikan ge iwak sembilange. Kopyok. Lon 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 lon. Rr, rr, rr. Pribegie mentas. Wis mendarat tau. Kalian cak yang apa? Pirang iji. Telu. Telu gen sabiting-biting. Ya. Tadi dapat berapa, Jun? 3 ekor, golongan 1 ekor tekor. Ya, mana Jun ikannya, Jun? Tuh. Bisa dilihatkan supaya seperti pemirsa. Seperti sujen sate tuh, kecil-kecil. Tahu, ya kecil juga namanya ikan, Jun. Ada harganya. Kalau ikan kan banyak yang suka. Kecil juga kalau dijual dapat uang Jun. Halo, sudah bintang kertinya bahkan lain sebagainya itu segala bintang udah terlihat dari bawah. Itu biasanya musim kumbangnya lancar tuh. Musim kumbangnya lancar ikan jadi. Ikan sembilangnya banyak ya? Iya, banyak yang ranjing gitu. Banyak yang bikin lubang lah. Kalau saat ini enggak musimnya ikan, maksudnya enggak begitu banyak lah ikan sembilang yang bikin lubangnya Jun ya. Jadi susah nah. Di oleh tanahnya kono enggak? Iya, wis maklum lah Jun lah, yang namanya ke berburu kadang dapat akeh, kadang dapat sedikit lah. Alhamdulillah. Nah, itu bos ikan sembilangnya bos. Ikan sembilangnya tuh.
kecil tuh. Mana Jun? Tuh. Ngapain tuh kalau? Nah ini bos, ikan sembilangnya saya pegang bos ya. Tuh ikan sembilangnya bos ya. Ikan sembilangnya tuh. Kalau nggak percaya, nah itu yang kecil-kecil ya. Kalau nggak percaya nih bos, lihat. Ini ikan sembilang kan punya duri 3. Kalau ikan lele durinya 2, di samping kanan dan samping kiri. Nah ikan sembilang di punggungnya ada durinya 1 ini, durinya nih. Kalau sampean nggak percaya tuh, sampingnya 1, punggungnya 1, nah ini samping kanannya 1. Itu sembilang itu punya duri 3 biji, durinya cukup beracun. Ntar ya, dikira ya, ikan lele. Anikemin lagi. Mas Jun hari ini nggak begitu banyak memperoleh hasil ikan sembilang bosku, tapi setidaknya Mas Jun bisa dapat ikan lah, walaupun berapa biji lah, berapa ekor bukan biji. Mudah-mudahan Mas Jun hari ini tetap diberi kebahagiaan lah, diberi keceriaan dan diberi kesehatan agar besok atau lusa Mas Jun bisa turun lagi untuk berburu. Oke bosku, salam dari saya, salam juga dari Mas Jun untuk semuanya lah, dimana saja berada tanpa terkecuali. Oke, sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.